Manfaat madu bagi kesehatan memang sudah tidak diragukan lagi. Cairan manis yang diproduksi oleh lebah ini berhasil dalam menjaga imunitas tubuh, meredakan batuk, menjaga sistem pencernaan, hingga beragam manfaat lainnya. Manfaat madu untuk kesehatan dapat dari beragam kandungan nutrisinya di dalamnya. Di samping gula yang membuatnya terasa manis, madu juga mengandung vitamin A atau retinol, vitamin B kompleks, vitamin C, serta beberapa senyawa aktif seperti flavonoid dan asam fenolik. Nah, madu juga menjadi sebagai salah satu alternatif pemanis makanan dan minuman yang lebih sehat, terutama bagi penderita diabetes karena indeks glikemianya yang rendah. Selain itu, ada juga beberapa manfaat madu lain yang bisa Anda peroleh. Jadi, inilah dia 6 manfaat madu bagi kesehatan tubuh. Menangkal radikal bebas. Senyawa fitonutrien dan sejumlah vitamin pada madu merupakan antioksidan alami yang dapat menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kandungan ini sangat berguna untuk mencegah kerusakan sel dan jaringan tubuh yang disebabkan oleh aktivitas oksidasi. Ada banyak manfaat yang bisa didapat dari kandungan madu yang satu ini, di antaranya meredakan peradangan serta mencegah diabetes, penyakit jantung, hingga kanker. Meningkatkan imunitas tubuh. Nah, selain menangkal radikal bebas, senyawa fitonutrien yang terkandung dalam madu juga dapat memperkuat sel-sel imun dalam tubuh loh. Selain itu juga, madu juga diketahui memiliki khasiat sebagai antibakteri dan anti jamur. Meredakan batuk. Rasa madu yang manis dapat memicu produksi air liur untuk melembabkan tenggorokan yang kering sehingga mengurangi rasa gatal di tenggorokan dan keinginan untuk batuk. Selain itu juga berbagai antioksidan pada madu juga bermanfaat untuk meredakan peradangan yang bisa memicu batuk. Bahkan beberapa penelitian menyebutkan bahwa madu bermanfaat sebagai obat batuk alami yang tidak kalah dari obat batuk medis yang sering diresepkan dokter untuk orang dewasa dan anak-anak berusia di atas 1 tahun. Mempercepat penyembuhan luka. Sudah banyak penelitian yang menyebutkan bahwa madu, terutama madu manuka, bermanfaat dalam mempercepat penyembuhan luka. Madu diketahui dapat membantu menyingkirkan jaringan yang mati, membunuh bakteri yang ada pada luka, dan merangsang pembentukan kulit baru untuk menutup luka. Jenis-jenis luka yang mungkin bisa disembuhkan oleh manfaat madu adalah luka bakar, lecet, dan luka diabetes, serta sebagai obat terkena air panas. Namun, perlu diingat bahwa madu yang bisa digunakan adalah madu yang terjamin steril ya. Menjaga kesehatan sistem pencernaan. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa madu juga bermanfaat bagi kesehatan sistem pencernaan. Madu disebut sebagai prebiotik yang dapat mendukung pertumbuhan bakteri baik di dalam usus. Menjaga kesehatan jantung. Senyawa fitonutrien pada madu diduga dapat meningkatkan kesehatan jantung dengan cara melancarkan aliran darah dan mencegah terbentuknya aterosklerosis. Beberapa penelitian juga membuktikan manfaat madu dalam menurunkan tekanan darah serta mengurangi kadar kolesterol jahat dan lemak dalam darah.